Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah La hawla wa la quwata illa billah Pemirsa MUU TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Syukur Alhamdulillah Pada kesempatan sore hari ini Menjelang waktu berbuka puasa Kita dapat kembali bersama-sama berjumpa Dalam program Jelang Iftar MUI TV Pada kesempatan sore hari ini kita hadir bersama narasumber kita yang terhormat Buya Dr. Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya ya? Alhamdulillah. Baik. Pemirsa, pada sore hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik berkaitan erat dengan datangnya bulan suci Ramadan yakni Ramadan dan ekonomi keumatan. Kita akan bahasnya bersama Buya Dr. Anwar Abbas, Buya. Sebenarnya apa nih Buya yang dimaksud dengan ekonomi keumatan, kemudian batasan-batasannya, lalu kemudian apa sih perbedaan ekonomi keumatan dengan ekonomi konvensional? Silakan, Buya. Yeah yang dimaksud dengan ke ekonomi keumatan adalah ekonomi yang berhubungan dengan umat <tuh> ya umat yang di sini dimaksud adalah umat Islam ya jadi kalau begitu kita ringkaskan uh, ekonomi keumatan adalah ekonomi yang berhubungan atau berkaitan dengan ekonominya umat Islam ya, ya. dan seperti kita ketahui bersama ya <tuh> sejak tahun 1990 ya kita sangat gencar-gencarnya uh, mengintroduce, memperkenalkan men-sosialisasikan kepada masyarakat tentang ekonomi syariah atau ekonomi Islam ya. Yeah. Dan syukur Alhamdulillah ya perjuangan itu akhirnya berhasil sehingga, sehingga berdiri bank yang disebut dengan bank muamalat mm. ya itu bank Islam pertama di negeri ini. <tuh> nah, perbedaannya dengan bank konvensional adalah kalau bank Islam itu menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam. Dan <tuh> bank Islam itu adalah bank yang melarang praktek-praktek yang terkait dengan masalah riba, perjudian <tuh> dan juga horor atau tipu menipu ya. Jadi kegiatan perbankan syariah atau ekonomi syariah itu harus sunyi ya mm -hmm. dari praktek-praktek yang dilarang oleh ajaran agama, baik, baik itu oh, oleh firman-firman Allah ataupun sabda-sabda Rasul. Yeah. Seperti itu dan eh, ekonomi konvensional adalah ekonomi yang tidak menghiraukan itu ya. Jadi memang berbeda sekali. Yeah. Ha, oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman yang beragama Islam tentu saja kita berusaha bagaimana caranya supaya kita bisa menjalani hidup dan kehidupan kita ini Terkait dengan masalah ekonomi itu sesuai dengan ketentuan Allah dan ketentuan Rasul Baik. Karena yang kita cari dan kita tuju dalam mengharungi hidup dan kehidupan ini Tidak hanya keselamatan di dunia Tapi <tuh> bagaimana kita juga bisa hidup dengan selamat nanti dari akhir <tuh> Dan keselamatan kita dari akhir itu sangat ditentukan oleh apa yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Jika seandainya kita terlibat dalam praktek-praktek yang dilarang oleh Allah, ya eh, tapi itu nanti kan akan pasti mengganggu kita ya. Kalau sekedar apa saja mungkin memang tidak mas, tapi kan uh, sanksi dan hukumannya sangat berat ya. ya. Di hari akhir itu tempat itu hanya ada dua. Ya. Pertama syurga, yang kedua neraka ya kalau seandainya kita itu tindakan-tindakan dan perbuatan serta sikap dan pandangan tidak sesuai dengan diharapkan oleh Allah, tentu kita ya tidak akan bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, tapi akan dimasukkannya ke dalam nerakanya gitu. Dan neraka itu kata Tuhan ya adalah tempat dia menyiksa kita. Termasuk di dunia juga akan ada dampak-dampak kerugian karena tidak Berlandaskan agama tadi ya? Ya kerugian itu duniawiah dan ukrawiah ya hmm. Mungkin kita banyak duit kita ya Tetapi mungkin oleh Allah Berkahnya dicabut gitu ya Sehingga yang namanya kebahagiaan Ketentraman, kedamaian itu Bisa nggak kita berdapat Tidak ya. dijamin oleh banyaknya ya. harta ya? Ya saya rasa tidak ya Tidak berkoersi positif ya, ya. <coughs> Jadi tidak ada kalau seandainya harta kita meningkat maka kebahagiaan kita meningkat hmm. belum tentu hmm. ya. E, jika seandainya <coughs> harta kita menurun kebahagiaan kita menurun, itu juga belum tentu ya. ya. Apalagi bagi orang-orang yang beriman ya, bagi orang yang beriman ya dan sabar ya, berkurangnya harta itu malahan menjadi sesuatu yang apa e, menantang bagi dia ya, Tadi apakah sudah dia kita, bisa sabar ya. atau tidak gitu kan? Okay sudah kita dapatkan bu ya apa namanya poin perbedaan antara ekonomi keumatan dengan ekonomi konvensional bahwa di dalam ekonomi keumatan itu ada prinsip-prinsip agama yang harus dipegang ya diterapkan nah bu ya lantas uh, sampai kondisi ekonomi keumatan saat ini kondisinya seperti apa bu ya kalau dari pengamatan ya, ya? kalau kita lihat dari data yang disampaikan oleh Biro Pusat Statistik ya Penduduk Indonesia itu kan sekarang sekitar 272 juta lebih ya. Itu, ya. <tuh>. itu 25,9 juta orang di negeri ini masih masuk kategori miskin. 25,9 25, juta, juta itu masih miskin, miskin ya. Kalau umat Islam ada 86,8 persen atau terulah 90 persen ya. Berarti 86,8 persen dari 25, 9 juta itu adalah umat Islam. Jadi sekitar berapa itu di atas 20 persen ya, itu adalah umat Islam. Ya, jadi sangat memprihatinkan sekali ya. <tuh> sangat memprihatinkan sekali ya dan kita berharap mudah-mudahan ya <tuh> keadaan ekonomi umat ini bisa berubah ya. Tetapi kan Tuhan di dalam Al-Quran menyatakan Inna Allah Allah yuwayruma hatta yuwayruma biangfusihim. Ya. Saya, kata Tuhan, tidak akan merubah nasib satu kaum kalau seandainya kaum itu atau individu-individu yang ada dalam kaum itu tidak berusaha untuk merubahnya. Jadi, nasib kita secara pribadi juga tidak akan merubah ya, kalau seandainya kita tidak berusaha untuk merubahnya. <tuh> nah, oleh karena itu, mungkin barangkali ya momentum bulan Ramadan ini bisa dijadikan sebagai Medium ya, bagi kita untuk merubah diri kita, ya, menghijrahkan diri kita dari keadaan yang uh, kurang baik kepada yang lebih baik. Mungkin, <coughs> kan ada hadis ya. Nabi yang menyatakan, "Ya, uh, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, ya. dan hari esok harus lebih baik dari hari ini." Ya, jasa itu yang harus kita ya. usahakan. Mungkin perubahannya <coughs> dari individu dulu, ya Bu? Ya, dari oh iya, jelas-jelas hmm. dari masyarakatnya kemudian dari Iya, kalau seandainya individu-individu itu berubah ke arah kebaikan, maka keluarganya akan menjadi baik. Ya. Kalau keluarga itu baik, maka masyarakatnya akan baik. Kalau masyarakat-masyarakat yang ada dalam satu bangsa itu baik, maka bangsa itu akan baik. Oke, okay, baik gitu. Bu ya. Nah, sebenarnya kan bulan Ramadan ini momentum ya, Bu ya. <tuh> momentum untuk perbaikan diri yang tadi Buya sampaikan. Kemudian momentum untuk uh, apa namanya? menahan berbagai macam hawa nafsu termasuk nafsu konsumerisme mungkin Bu ya, nafsu ya, berbelanja. Saya, saya, ya. Nafsu yang lain-lain itu. -lain, lain -lain, ya, nah, Bu ya, sebenarnya uh, apa namanya? Bulan Ramadan ini kemudian menumbuhkan budaya belanja ya, berbudaya perputaran uang yang cukup besar tuh di dalam uh, skala nasional. Nah, sebenarnya dampak dari perputaran uang di bulan Ramadan ini secara nasional dampaknya seperti apa, bu Ya memang agak mem ada keanehan ya. Mm -hmm. Di mana letak anehnya ya. Biasanya kita kan makan tiga kali sehari. 3 kali sehari tapi dengan berpuasa, kita hanya makan dua kali sehari. Mm -hmm. Ya sahur dan berbuka ya. Jadi kalau misalkan kita tidak makan satu kali ya, mm -hmm. itu ya kita buat rata-rata saja. Karena ada orang yang konsumsi sangat tinggi, tapi mm -hmm. juga ada yang sangat rendah ya. Kita buat sejarah, ternyata yang 5.000 saja satu kali makan ya. Kalaulah seandainya jumlah umat Islam di negeri ini sekitar 237 juta, yang beragama Islam dari 272 juta itu. Yang 200 juta itu berpuasa gitu ya, karena sudah balik gitu, atau masih anak-anak yang diajar berpuasa, 200 juta saja maka berarti satu hari sudah terhemat pengeluaran sekitar satu triliun ya. Satu hari itu? Satu hari satu triliun. Dan kalau seandainya puasanya tiga puluh hari, maka berarti ya terhematlah dana sekitar tiga puluh triliun ya. Nah dana yang tiga puluh triliun itu kan semestinya bisa dipergunakan, dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan ya pengentasan kemiskinan? Dalam teorinya itu ada tokoh yang membuat kalkulasi jika seandainya kita punya uang atau dana yang bisa kita alokasikan untuk kita kepentingan pembiayaan 20 triliun ya maka akan tercipta lapang kerja sekitar satu juta ya. Jadi kalau seandainya kita punya uang 30 triliun maka berarti kita akan bisa memberikan pekerjaan <tuh> kepada Masyarakat kita sekitar satu setengah juta orang ya. Nah, belum lagi ditambah ya. dengan zakat, infak, sedekah ya. Dalam beberapa hadis Menyatakan bahwasanya ya bersedekah di bulan puasa itu palanya sangat besar kan? Ya. Member zakat di bulan puasa itu palanya sangat besar ya. Oleh karena itu orang terdorong untuk melakukan apa ya praktek-praktek luhur dan mulia ya dengan membantu orang lain baik secara logistik ataupun secara finansial. Oke. Dan kalau itu kita hitung wah saya rasa dahsyatnya luar biasa itu ya. untuk pengentasan kemiskinan. Ya cuma ya eh, apa namanya pengeluaran-pengeluaran itu nampaknya belum tertuntun dengan baik ya. Oke, baik. Memang ada hadis Nabi menyatakan bahwasanya memberikan perbukaan ya kepada orang ya itu ya pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa yang, yang kita beri perbukaan tersebut iya. ya uh, kita lihat berapa banyaknya orang yang menyelenggarakan acara-acara perbukaan ini ya. yang menjadi pendorong orang untuk iya yeah, karena orang ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya pahala okay. ya dan itu perbuatannya baik ya okay. dan kalau seandainya itu dari tindakan itu uh, ditata gitu ya uh, tanpa bermewah-mewah gitu kan juga ada orang yang Oh, buka perpuasa di hotel, ya, di hotel-hotel berbintang lima, gitu kan? Oke, baik Bu. Ya, ini <tuh> masih nanti akan kita bahas kembali, cukup menarik. Ini uh, setelah yang satu ini, pemirsa MUI TV, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah info berikut ini.